Sobat SMS Indonesia, kembali mencari saya di sini dan kembali kita tetap membahas tentang mobil drag. Oke, sebelum kita membahas tentang mobil drag, dan kebetulan mobil drag kali ini adalah mobil drag blast plastik buat track alu ya teman-teman. Jadi sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya teman-teman like, comment, and subscribe juga, karena itu sangat membantu saya untuk membuat konten-konten di channel YouTube ini menjadi lebih baik. Oke, saya tunggu subscribe-nya teman-teman. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama adalah di channel saya ini adalah untuk membahas tentang mobil-mobil track alu. Nah, kebetulan alu kan sangat banyak, jarang banget di track alu sekarang saat ini. Dan kebetulan banyak para racer juga banyak mencari banget apa sih jenis-jenis mobil alu sebenarnya. Jadi ada beberapa mobil alu yang mungkin bisa saya bahas di channel YouTube saya ini, untuk biar teman-teman bisa menyiapkan untuk bermain di track alu ya. Yang pertama adalah dia jenis mobil sedan, teman-teman. Yang pertama adalah mobil Impala. Nah, jenis mobil Impala banyak banget, teman-teman. Jadi nanti saya ada kasih gambar di depan sini, tapi yang terutama dia yang warna pink ya, teman-teman, Impalanya. Yang itu bagus banget buat open blister, yang pasti juga. Yang kedua, dia mempunyai kencang juga untuk di kelasnya, kelas base plastik sedan. Tapi ya, jadi memang real sedan ya. Nanti ada kelas-kelas juga, tapi tergantung regulasi di mana tempat teman-teman. Tapi untuk regulasi yang saya rasa, yang pernah saya ikutin, itu ada namanya real sedan. Dan kebetulan Impala warna pink itu lebih bagus daripada jenis mobil sedan lainnya. Yang kedua itu adalah Continental Police. Jadi nanti gambarnya di sini ya. Nah, itu bagus juga, jenis bannya kayak model FTE, tapi bukan ban FTE. Jenisnya hampir sama, dan itu juga memiliki kencang juga mobil yang itu di track alu. Kapan hari saya pernah lihat dia sampai podium 3 kalau nggak salah. Jadi kondisinya kalau saya rasa itu masuk bagi terakhir lah. Jadi nggak salah juga teman-teman untuk memiliki jenis mobil yang ini ya, yang saya kasih gambar di depan ini. Itu penting banget untuk teman-teman punya. Yang ke selanjutnya adalah mobil Batman. Mobil Batman tapi jenisnya FTE ya teman-teman. Nah, itu bagus banget teman-teman untuk di jenis real sedan. Karena apa? Dengan jenis mobil seperti itu di rasa, dan mereka bisa bersaing dengan Impala. Tapi tergantung dari jenis bahan dan masing-masing juga teman-teman, dan bahan juga yang pastinya. Kalau bahan sortirannya bagus, ya udah pasti bagus deh di track alu. Karena track alu itu tidak menjamin seperti di track oren. Kenapa bedanya track alu sama oren beda banget? Karena track alu itu mobil kencang itu bisa dikejar sama mobil yang gak kencang. Karena apa? Jedak. Nah, itu di antara sambungan ada yang naik ke atas, itu ngalangin mobil supaya dia lari kencang banget. Jadi tidak menjamin mobil kencang itu bisa juara untuk di track alu. Beda sama track online. Kalau sudah ditinggal, ya udah bye bye. Jadi kalau yang di track alu itu bukan ditinggal bye bye, tapi malahan hati-hati deg 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 jantung. Apalagi kalau track, kita tahu track itu udah sering makan korban, mobil kebalik lah, rontang lah, itu udah pasti sangat menarik banget. Jadi track alu itu yang paling menariknya. Jadi teman-teman kalau mau kudu menyiapin untuk real sedan tadi, saya pastikan bisa disiapin atau dibeli juga. Relatif harganya sekarang sekitar 40-50an lah masih. Mungkin bisa naiknya sekitar 60an mungkin, masih terjangkau lah. Nextnya adalah lanjut, itu adalah CV83 teman-teman. CV83 itu buat top 50 ya. Buat base plastik tapi beratnya lumayan. Jadi kalau misalnya itu kelasnya beda ya sama sedan. Tapi sedan juga bisa main di kelas base plastik juga. Cuman CV83 terlalu berat mungkin persaingannya. Dan kebetulan CV83 itu ada beberapa jenis teman-teman. Yang sering saya pergunakan itu adalah CV83 warna hitam. Sebenarnya Doren itu ada warna oranye. Itu bagus juga teman-teman. Oranye, warna biru, warna merah. Nah, warna hitam itu bagus juga, semua bagus, tapi kembali lagi ke terhadap bahan, jenis bahannya seperti apa. Jadi teman-teman ngelihat mobil track alu itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau saya pernah ngerasain nih warna biru JPEG yang CV83 itu bagus juga lari. Abis itu yang seri juga saya pakai warna merah, itu lari juga. Apalagi yang warna hitam, itu favorit saya warna hitam, dan itu kencang juga. Kalau warna oranye saya jarang menggunakannya karena terlalu banyak anak-anak yang pakai warna oranye ya. Jadi saya kurang tertarik untuk hampir sama. Tapi oranye juga ada yang kencang juga. Mungkin itu yang base plastik CV83 bisa saya infokan. Yang selanjutnya itu adalah double cabin teman-teman. Double cabin polis. Double cabin polis sekarang rata-rata harganya 70 ke atas. Jadi teman-teman kalau dapat itu lumayan bagus ya. Karena apa?
Chevy Double Cabin Police itu untuk bersaing dan sering banget bisa podium. Dia ada juga jenisnya double cabin warna merah, lerosnya warna merah. Jadi nanti saya akan tunjukkan di depan ini teman-teman. Jadi di depan teman-teman ini itu semua mobil-mobil buat trek alu. Nah, jadi bisa teman-teman bisa sortir juga jenis bodinya, mobilnya. Jadi teman-teman bisa simpan juga mobil ini karena mobil ini sangat membantu di trek alu. Minimal ada 1-2 set ya kalian punya. Tapi ini adalah jenis mobil trek alu yang double cabin ya. Oke, next selanjutnya adalah Rescue Ranger. Nah, Rescue Ranger, nah, teman-teman lihat ya banyak variasinya. Tapi sebenarnya yang bagus banget di trek alu itu nggak bisa dibedain teman-teman. Jadi tergantung bahan lagi. Jadi kebetulan saya kemarin anak-anak banyak pakai itu yang namanya Rescue Ranger warna oranye ya. Oranye itu bagus banget kata anak-anak. Memang saya lihat kalau warna oranye itu larinya kenceng banget juga. Tapi ya tergantung trek lagi teman-teman. Saya juga pakai yang warna merah kemarin lari, warna silver juga lari. Jadi tergantung ban, jadi tergantung bahan. Jadi kalian teman pernah kudu sortir juga. Dan kalian gak salah juga turunin 2-3 set gitu untuk mobil Rescue Ranger. Karena bagus banget teman-teman. Jadi siapkan amunisinya. Aku yakin teman-teman bisa, cuma 1-3 set lah. Harganya masih relatif lah, itu sekitar 40 ribuan ya. Untuk di lelangan masih sanggup lah. Oke, next selanjutnya itu adalah Snok. Nah, Snok ini aku gak bisa ngomong teman-teman. Harganya 500 ribu. Ya, potongnya 50 ribu, gunung 450. Anggaplah 450 ongkirnya, sama aja. Kebetulan saya punya Snok juga dan harganya lumayan tinggi. Lumayan relatif tinggi banget. Jadi saya nggak terlalu rekomen juga buat teman-teman. Tapi kalian kudu punya walaupun cuma satu. Karena mobil ini jenisnya kencang banget. Saya rekomen banget karena Snok ini kelihatan banget kalau memang untuk di trek alu. Jadi kalau di base plastik tanpa di bennet, udah pasti merajai adalah Snok. Makanya kadang nextnya ini saya udah lihat itu trek alu bakal di band namanya Snok. Tapi yang minimal kalian punya karena mobil ini jenisnya bagus. Nih, kalian lihat jenis mobil ini bagus. Aku juga idola karena dia yang bodinya panjang, dia banget bagus banget buat di trek. Oke, yang selanjutnya itu adalah GM Ultralight. Nah, GM Ultralight itu adalah salah satu film Stephen Stallone dulu. Dia tentang polisi penjaga, polis penjaga. Nah, jadi diangkat dari sebuah film mobil jenis ini, dan mobil ini bagus banget juga. Tapi dia hanya untuk di track tertentu. Kenapa di track tertentu? Dia hanya bisa dari ketinggian sekitar 2 meter ke atas, 2 meter, kurang lebih 3 meter ke atas baru dia bisa mobil itu lari. Kalau bisa dibilang itu trek itu dari lantai 2, nah, baru mobil ini kencang larinya. Karena dia punya beban berat itu berat banget teman-teman, berat lah sekitarnya. Bodinya kecil tapi berat banget. Nah, itu bagusnya buat di trek alu dengan ketinggian tertentu. Nah, yang bisa dibilang. Tapi kalau dia nggak dalam ketinggian tertentu, dia mobilnya nggak terlalu kencang. Tapi jamin. Tapi itu kalian perlu wajibnya juga. Nah, yang terakhir itu adalah mobil ground effect. Nah, ground effect itu ada jenis macam-macam teman-teman ya. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna oranye. Nah, kebetulan aku pernah pakai itu untuk open blister itu warna hitam. Nah, kalau warna hitam keren banget teman-teman. Itu memang khusus buat open blister. Tapi setelah open blister, peng! Sulit disetting teman-teman. Dan kebanyakan dia jarang untuk masuk lolos. Yang bagus itu warna hijau. Jadi warna hijau itu bagus banget. Jadi yang warna hijau itu kalian buka itu nggak bisa buat open blister, harus kudu disetting, didangun dulu bener-bener baru dia bisa jadi di track. Kalau yang biru itu bagus open blister. Jadi aku cuma ngasih saran buat teman-teman kalau green effect itu bagusnya buat di track yang lumayan tinggi, open blister kalian gunakan warna hitam dan warna biru, itu udah fix. Kenapa saya bilang udah fix, udah jaminan. Kalau kalian gunakan open blister warna biru, udah enggak. Tapi kalau kalian buat untuk base plastik dengan tinggian tertentu, ground effect bagus, itu bakal lari. Oke, cuma sekian dan terima kasih. Jenis-jenis mobil untuk trek alu ya. Nah, next time saya akan kasih informasi lagi tentang jenis mobil all brand. Karena all brand itu favorit saya, teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalian komen dan subscribe. Penting banget itu, kalian komen dan subscribe itu. Karena untuk memberikan saya bisa menjadikan konten ini lebih baik lagi gitu. Dan alangkah baiknya teman-teman bisa share juga video-video yang ada di YouTube saya. Agar bisa anak-anak lain mengerti tentang jenis-jenis mobil. Oke. See you next time. Saya akan kembali lagi di channel terbaru.
akan memberikan konten-konten terbaik buat teman-teman. Bye-bye.